Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du, Bapak dan Ibu kaum muslimin jemaah salat zuhur Masjid Raya Sumatera Barat yang dirahmati Allah. Waktu berlalu sangat cepat. Hari ini kita sudah di hari-hari terakhir di tahun 2023 dalam bilangan tahun Masehi. Setahun itu singkat. Kemarin baru tahun baru, sudah tahun baru pula. Kemarin baru bulan baru, sudah mau bulan baru pula. Ya'taraba lin-nasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin muqridun. Bukankah waktu penghitungan amalmu sudah semakin dekat? Kenapa justru kebanyakan di antara kamu bertambah lalainya? Inilah pertanyaan dalam Al-Qur'an yang berkaitan dengan umur yang telah kita lalui, waktu yang telah kita jalani. Jangan-jangan bertambah pun umur kita, justru bertambah lalai kita, bertambah kesempatan kita hidup, justru bertambah kita tidak makin peduli kepada tanggung jawab kita. Ya'taraba lin-nasi hisabuhum wa hum bi ghaflatin muqridun. Bukankah waktu penghitungan amalmu sudah semakin dekat? Harimu, minggumu, bulanmu, tahunmu mendekatkanmu kepada ajalmu masing-masing. Tiap hari engkau dekati kuburmu. Tiap saat engkau bahkan hanya menunggu ajalmu. Kata Imam As-Syafi'i, kain kapanmu sedang ditenun, menunggu siap untuk dipakai. Wahum fi ghaflatin muqridun. Kenapa di antara kamu justru bertambah lalainya? Maka kita evaluasi. Yang pasti di depan kita itu adalah kematian kita. Di tiap ayat Al-Quran yang mengatakan waktu, Allah selalu bersumpah. Karena itu kita tidak akan bisa mengalahkan waktu. Wal asri, demi masa. Tiap orang ada masanya, tiap masa ada orangnya, tiap zaman ada orangnya, tapi tiap orang ada zamannya. Hari ini mungkin zaman kitalah, karena kitalah yang diberikan kesempatan hidup. Dunia kitalah sekarang ini.
masa jaya-jaya kitalah. Tapi itu tidak akan berlanjut dan bertahan lama. Sudah ada generasi berikutnya yang menunggu kita. Dulu zamannya kakek nenek moyang kita, ya, di mana mereka hari ini? Nah, karena itu sebelum memasuki momentum tahun baru, paling tidak kita lihat beberapa ayat dalam Al-Quran yang berkaitan dengan tanggung jawab kita. Tanggung jawab besar kita, kenapa kita diciptakan. Pertama kita lihat surat Al-Mu'minun 115. Tiga ayat terakhir di surat Al-Mu'minun. Apa hasibtum annama khalaqnakum abasaw wa annakum ilayna la turja'un. Apakah kamu kira, kamu anggap, kamu duga, kamu diciptakan itu hanya untuk main-main. Kamu anggap hidupmu itu hanya untuk main-main. Sesuka hatimu, sekehendakmu, seenak perutmu, kalamak diawak. Wa innakum ilaina laturja'un. Padahal kamu kan tahu, kamu kan sadar, kamu kan mengerti. Pada akhirnya, tidak ada tempat kembalimu, kecuali kembali menghadapku. Banyak orang yang sudah dewasa, bahkan sudah jadi pejabat tinggi, tapi menganggap ibadah dan hidup ini hanya sekedar main-main. Bapak, ibu, saudara, alam takambang jadi guru. Kan tidak perlu sebut nama. Tapi kita ambil hikmah paling tidak. Jangan sampai karena terlalu mencintai jabatan, lalu gila karena jabatan. Ibadah pun dianggap main-main. Orang beribadah diolok-olok. Orang bersahadat dianggap jadi bahan lelucon. Ini yang Allah pertanyakan sikap kita itu. Karena kita bukan lagi di TK, di taman kanak-kanak. Yang guru kita mengajar kita untuk bermain-main. Tapi Allah meminta pertanggungjawaban kita. Apakah kamu kira, kamu duga, kamu anggap, kamu diciptakan itu hanya untuk bermain-main? Wa innakum ilaina laturja'un. Padahal kamu tahu, kamu sadar, kamu mengerti. Pada akhirnya, tidak ada tempat kembalimu kecuali kembali menghadapku. Apa, ibu, saudara, kalau kita mau ngaca sajalah, ngaca. Allah mulai menarik dan mengambil yang telah Allah berikan kepada kita itu. Pertama, dimulai dari tangan kita. Bapak ibu, kalau bertambah tua, bertambah uzur, bertambah lama hidup di dunia ini, coba perhatikan dengan lebih seksama apa yang akan mulai Allah tarik, apa yang akan mulai Allah ambil. Pertama, biasanya yang diambil itu adalah kekuatan genggaman tangan kita. Tangan yang dulu kokoh, berotot, bertenaga, mulai melemah, mulai tak bertenaga, mulai bergetar. Apa saja yang kita pegang bahkan mudah terjatuh. Yang dipegang saja, dulu kokoh, pada akhirnya lepas. Hanya kepada-Kulah tempat kembalimu. Yang dipegang saja akan berangsur-angsur mulai terlepas. Maka kita lihatlah tangan kakek, tangan nenek kita.
ototnya masih terlihat. Tapi ya, kenapa kok goyang? Kenapa goyang? Pada akhirnya bahkan untuk mengangkat makanan dan minuman dibutuhkan tangan orang lain untuk sampai ke mulut kita. Tenaga, otot, tangan, kekuatan, kekuasaan yang kita bangga-banggakan bahkan dibutuhkan tangan orang untuk menolong sampainya makanan dan minuman ke mulut kita. Wa annakum ilaina la turja'un. Kamu kan tahu pada akhirnya tidak ada tempat kembalimu kecuali hanya kembali menghadapku. Maka kalau bertambah umur kita, bertambah maksiat kita, bertambah tinggi jabatan kita, bertambah kesewenang-wenangan, bertambah kezuliman, bertambah kesombongan, tambah lama hidup, tambah maksiat, apa bedanya dengan setan? Setan tambah lama tambah kupur. Setan tambah lama tambah maksiat. Setan tambah lama tambah tidak akan insaf. Umur setan panjang. Kita manusia yang ada di awal 2023 saja tidak semuanya bisa berakhir untuk sampai di akhir 2023. Bapak saudara termasuk orang-orang pilihan yang tahun ini masih diberikan kesempatan. Kan tidak semua kita sampai ke akhir tahun ini. Saudara kita yang lain, sahabat kita, tetangga kita, orang terdekat kita, kemana mereka? Apakah kamu kira kamu diciptakan itu hanya untuk main-main? Maka kalau ingin melihat bagaimana Allah mempermainkan Bani Israel ketika beribadah dulu dianggap main-main, Bapak Ibu lihat surat Al-Baqarah ayat 65. Kunu kirodatan khosiin. Jadilah kamu monyet-monyet yang hina. Maka monyet, cobalah lihat perilakunya. Cobalah lihat tingkahnya. Kenapa Bani Israel dahulu dikutuk menjadi monyet? Apa persoalannya? Kenapa jadi binatang? Apa persoalan besarnya? Karena diberikan petunjuk, diberikan tuntunan, diberikan hidayah, justru malah mereka mempermainkannya. Mereka anggap hanya main-main. Maka beda antara azab kepada kaum Ad, kaum Tsamud, beda dengan kepada Bani Israel. Satu. Yang kedua, di akhir tahun ini kita lihat surat Al-Qiyamah ayat 36. Ayahsabul insan ayutroka sudah. Apakah kamu kira kamu hidup itu akan lepas bebas tanpa ada satupun pertanggungjawaban? Kamu kira kamu hidup itu lepas bebas tanpa ada satupun diminta tanggung jawab? Inilah makanya diperlukan sesuainya kata dengan perbuatan. Ini sudah tahun-tahun politik. Orang mudah buat janji. Orang mudah memoles yang buruk menjadi indah. Maka kadang-kadang Bapak Ibu lihat baliho-baliho itu yang ditampilkan perempuan cantik, muda, 17 tahunan, tapi aslinya nenek-nenek 70-an. Apa yang mau diharap sebenarnya itu? Dari foto saja sudah mengecoh. Bagaimana akan bisa
mendapatkan kepercayaan orang. Pak saudara, pilih-pilihlah. Paling tidak sesuaikan dulu fotonya dengan orangnya. Jangan lain yang dipoto, lain yang aslinya. Yang tayang usia 25, aslinya 75. Aneh. Sesuaikan kata dengan perbuatan, agar tidak muncul mental-mental munafik. Karena menghadapi munafik lebih sulit dari menghadapi kafir. Maka surat Al-Kafirun itu pendek saja. Coba lihat surat Al-Munafikun, kenapa lebih panjang? Lebih sulit. Kalau kafir jelas kafirnya. Tapi kalau lain yang disebut, lain yang dibuat, lain yang ditampilkan, lain yang aslinya, kira-kira apa hasil akhirnya itu? Pak saudara, kita hidup menunggu pertanggungjawaban. Apakah kamu kira, kamu duga, kamu anggap ayah sabul insan, ayat truka sudah, kamu hidup itu akan lepas bebas tanpa ada satupun pertanggungjawaban? Di dunia orang bisa lolos, tapi di akhirat tanganmu masih akan bicara, kakimu akan bersaksi terhadap apa yang akan kamu dustakan itu. Tanganmu yang bicara. Kenapa tangan yang bicara? Nah, tangan ini yang sering banyak bergerak sekarang. Yang pandai membagi-bagi itu kan tangan. Yang pandai mengambil-ngambil kan tangan juga. Kita berharap di awal momentum 2024, hari ini lebih baik dari yang kemarin. Besok lebih baik dari hari ini. Tahun ini lebih baik dari tahun yang telah berlalu. Dan tahun yang akan datang jauh lebih baik dari tahun kita sekarang ini. Jadilah orang-orang yang istiqomah, teguh dengan janji, sesuaikan kata dengan perbuatan. Karena di akhir zaman yang justru muncul itu adalah banyaknya orang yang tidak bisa sesuai ucapannya dengan perbuatannya. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salati, hayya 'alal falah. Qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Allahu akbar, Allahu akbar. La